Hewan peliharaan. Pet. Anjing. Dog. Anjing adalah salah satu hewan peliharaan yang sangat populer di masyarakat. Makanan utama anjing adalah daging. Anjing memiliki hubungan erat dengan manusia dan memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Burung dara. Pigeon. Burung dara adalah burung berukuran sedang dengan bulu halus dan ekor bercabang. Makanan burung dara adalah jagung, gandum, dan beras. Burung dara dapat terbang hingga ratusan kilometer untuk mencari makanan. Landak mini. Hedgehog. Landak mini adalah hewan kecil yang memiliki duri pada kulit tubuhnya. Makanan landak mini adalah wortel, brokoli, dan telur. Landak mini melindungi diri dengan cara menggulung tubuhnya. Kelinci. Rabbit. Kelinci adalah hewan kecil yang memiliki telinga yang panjang. Makanan kelinci adalah rumput, daun, dan sayuran segar. Telinga kelinci yang sensitif berguna untuk mendeteksi suara dan bahaya di sekitar mereka. Iguana. Iguana. Iguana adalah hewan yang memiliki tubuh ramping dengan kaki yang kuat dan cakar yang tajam. Makanan iguana adalah serangga, sayuran, dan buah-buahan. Iguana mampu mengubah warna kulitnya. Parakit. Parakit. Parakit adalah burung kecil yang cerdas dan mampu menirukan suara manusia. Makanan parakit adalah ikan kecil, buah-buahan, dan serangga. Parakit dapat mengucapkan kata-kata, lagu, atau suara-suara dengan baik. Kura-kura. Turtle. Kura-kura adalah hewan yang tubuhnya dilindungi oleh cangkang yang keras. Makanan kura-kura adalah ikan, tanaman, dan serangga. Beberapa jenis kura-kura memiliki kemampuan untuk menarik kepala dan ekornya ke dalam cangkang. Hamster. Hamster. Hamster adalah hewan yang memiliki tubuh kecil dan ekor yang pendek. Makanan hamster adalah biji-bijian, kacang-kacangan, dan buah-buahan. Hamster memiliki kebiasaan sering menggigit karena giginya terus tumbuh. Kakak tua. Kaketu. Kakak tua memiliki paruh bengkok yang tebal serta bulu yang indah. Makanan kakak tua adalah buah-buahan, biji-bijian, dan serangga kecil. Kakak tua adalah burung cerdas yang mampu mempelajari alat-alat tertentu.